Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sekian lama nggak upload ya. Oke, terima kasih 9.000 subscribe-nya ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat video quotes literasi DJ sia-sia berjuang ya. Oke, tentu saja kita menggunakan aplikasi seperti biasa ya guys ya, yang namanya KineMaster dan aplikasi tambahannya Bitsing. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Untuk contoh hasil videonya kurang lebihnya seperti berikut ini ya guys ya. Videonya seperti itu tadi ya. Langsung saja kalian buka aplikasi yang namanya KineMaster. Kalian klik icon plus ya, kalian pilih rasionya 1:1 ya. Oke, berikutnya. Sorry agak blur sedikit ya. Lalu kalian ke pengaturan penyuntingan durasi fotonya 1,8. Oke, sudah nggak blur ya, 1,8. Tambahkan, sorry, kalian ke pengaturan lagi ya penyuntingan. Kalau rasionya belum 1:1 bisa isi layar ya, mode tampilan foto isi layar ya. Oke, durasinya tadi 1,8, kalian tambahkan satu foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, kalian tambahkan klip grafis, kalian cari penyebaran foto. Penyebaran foto ya, kalian pilih yang middle 1 ya. Oke, kalian klik teks yang atas, kalian tulis quotes literasi ya guys ya, quotes literasi. Oke, lalu pilih font, klik icon A itu ya. Oke, kalian tambahkan font sesuai selera ya, saya pakai Ligu Gotik ya. Oke, kalian pilih, lalu klik teks yang bawah, kalian tulis judul lagunya DJ Sia-Sia Berjuang ya, yang viral di TikTok ya. Oke, pilih font, font sama seperti tadi ya guys ya. Oke, setelah itu kalian pilih, lalu kalian centang. Lalu kita ke awal foto, kalian tambahkan audionya. Nanti banyak dari komentar ya. Yang nggak bisa download audionya bisa DM Instagram saya ya guys ya. Nanti saya kirim lagunya. Oke, jika sudah kalian tambahkan, kalian kembali ya. Kalian klik icon plus, kalian pilih rasio 1:1 ya. Oke, berikutnya. Setelah itu kalian ke pengaturan penyuntingan durasinya 0,5 ya. Oke, mode tampilan fotonya isi layar. Setelah itu kalian tambahkan satu foto. Ke pengaturan lagi penyuntingan durasinya 0,2, kalian tambahkan satu foto. Ke pengaturan lagi ya, penyuntingan durasinya 0,6, kalian tambahkan satu foto. Ke pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,2, tambahkan satu foto. Ke pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,5, tambahkan satu foto. Oke, setelah itu kalian lebarkan timelinenya ya guys ya, lebarkan timelinenya. Klik foto yang pertama, tambahkan klip grafis, kalian cari klip grafis yang namanya Bomb Away dari Bitsing, pilih yang nomor 3. Oke, setelah itu kalian ke awal foto tersebut ya, klik lapisan, lalu efek, tambahkan efek yang namanya Quicksilver, kalian cari Quicksilver. Oke, tambahkan, durasinya sama dengan foto ya. Lalu lebarkan sampai full, lalu ke pengaturan efek, kecepatannya ubah jadi 1. Oke, jika sudah kalian centang ya. Oke, klik foto berikutnya, tambahkan klip grafis,
Kalian cari modern dari Beijing. Modern dari Beijing ya, pilih yang nomor 5. Oke, centang. Klik foto berikutnya, tambahkan klip grafis. Kalian cari animasi masuk ya guys ya. Animasi masuk pilih yang nomor 2. Lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke, centang. Lalu klik foto berikutnya, tambahkan klip grafis. Kalian cari animasi masuk juga. Animasi masuk ya. Kalian pilih yang nomor 4, lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke, lalu kalian klik foto yang terakhir, tambahkan klip grafis. Tambahkan klip grafis yang namanya Your Color dari Beijing ya. Pilih nomor 13, oke, yang nomor 13 ya. Lalu ke awal foto tersebut, klik lapisan. Lalu efek, kalian tambahkan efek cermin dimensi ya. Kalian cari cermin dimensi. Oke, tambahkan. Durasinya sama dengan foto ya. Lalu kalian lebarkan sampai full. Oke, centang. Setelah itu kalian simpan ya guys ya. Kalian simpan. Oke, jika sudah kalian kembali. Kalian ke akhir, klik media. Tambahkan video yang barusan kalian simpan. Tambahkan 7 video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, setelah itu kalian simpan ya. Kalian simpan. Oke, kalian tunggu ya guys ya. Kalian simak baik-baik supaya kalian mudah memahaminya ya. Oke. Jika sudah kalian simpan ya, kalian kembali. Kalian masuk ke editan yang ada musiknya tadi, yang ada musiknya ya. Oke, ke akhir foto, klik media, tambahkan video yang barusan kalian simpan, tambahkan 1 video. Oke, setelah itu kalian klik videonya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya strip cinematic. Kalian cari strip cinematic ya. Oke, kalian pilih yang nomor 5. Oke, centang. Setelah itu kalian ke akhir. Kalian ke pengaturan. Pengaturan lalu penyuntingan ya. Durasi fotonya 2,1. 2,1 ya, kalian tambahkan 1 foto. 1 foto ya guys ya. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, tambahkan klip grafis, kalian cari overland. Overland ya guys ya, kalian cari. Kalian pilih yang nomor 1, oke. Setelah itu kalian ke media, tambahkan video yang sama seperti itu tadi ya, tambahkan 1 video. Oke, setelah itu kalian klik videonya, tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya dinamis. Kalian cari dinamis ya guys ya. Dinamis pilih yang nomor 1. Oke, setelah itu klik teks judul. Kalian spasi aja ya, atau kalian tulis nama Instagram gak apa-apa. Oke, centang. Setelah itu ke akhir, klik pengaturan. Pengaturan penyuntingan. Durasi fotonya kalian ubah jadi 1,2. Oke, tambahkan 1 foto ya. Oke, lalu klik fotonya. Kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari animasi masuk ya guys ya. Animasi masuk pilih yang nomor 2. Lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke, centang. Setelah itu kalian ke pengaturan. Penyuntingan durasinya 1 detik. Lalu kalian tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, tambahkan klip grafis. Kalian cari animasi masuk juga. Animasi masuk pilih yang nomor 4, lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke, centang. Setelah itu kalian ke pengaturan. Penyuntingan durasinya 2 detik. 2 detik ya, tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, tambahkan klip grafis. Kalian cari overland. Overland ya guys ya, kalian cari. Kalian pilih yang nomor 1. Oke, centang. Setelah itu kalian kembali ya. Kalian kembali, klik icon plus. Kalian pilih rasio 1:1. Oke, berikutnya. Ke pengaturan penyuntingan durasinya 0,8. 0,8 ya guys ya. Oke, lalu itu isi layar ya. Oke. Setelah itu kalian tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian lebarkan timeline-nya. Kita ke awal foto, klik lapisan. Lapisan lalu efek, tambahkan efek yang namanya replika adegan. Replika adegan ya, tambahkan. Oke, durasinya sama dengan foto ya. Oke, lalu lebarkan sampai full. Lalu ke pengaturan efek.
abaikan ubah jadi 1, atas ubah jadi 3 ya, lalu scroll ke bawah, cerminnya ubah jadi 1, oke centang. Setelah itu kalian ke awal, klik lapisan, lapisan lalu efek, tambahkan efek pergeseran garis. Kalian cari pergeseran garis, oke tambahkan. Durasinya sama dengan foto ya, lalu kalian sesuaikan ukurannya. Foto yang tengah dari atas sampai bawah, nah seperti itu ya. Oke, taruh di foto yang kanan, lalu kalian ke pengaturan efek. Direction ubah jadi 1, number ubah jadi 1. Lalu movement ubah jadi 0. Oke, lalu scroll ke bawah. Lalu speednya ubah jadi 10. Oke, setelah itu kalian duplikat ya guys ya. Efek ini kalian duplikat. Oke, taruh di foto yang sebelah kiri ya. Nah, di situ ya guys ya. Oke, centang. Setelah itu kita klik fotonya ya guys ya. Kita klik fotonya. Lalu kita duplikat sebagai lapisan. Duplikat sebagai lapisan ya. Oke, setelah itu kalian sesuaikan ukurannya, lebih kecil dari kotak yang tengah ya, lebih kecil dari kotak yang tengah. Nah, seperti itu. Kasih animasi keseluruhan, kalian pilih yang putar searah jarum jam. Oke, centang, setelah itu kita ke awal, klik lapisan, lalu efek, tambahkan efek kaleidoskop. Kalian cari kaleidoskop. Oke, tambahkan. Lalu kalian lebarkan sampai full ya, guys ya. Oke, setelah itu kalian ke pengaturan efek ya. Pengaturan efek, kekuatan ubah jadi 2 ya. Oke, centang, setelah itu kalian simpan. Oke, kalian tunggu ya. Jika sudah kalian simpan, kalian kembali. Ini kalian hapus semua ya. Efek, foto, dan lapisan itu kalian hapus ya. Hapus semua, sampai tak tersisa ya guys ya. Oke, hapus, hapus. Setelah itu klik media, tambahkan video yang barusan kalian simpan. Tambahkan satu video. Oke, kan ini durasinya kepanjangan sedikit ya. Kita lebarkan timelinenya dulu. Kalian ke detik 0,800 atau 0,8 ya, 0,800. Klik fotonya, kita pasin ya supaya pas 0,800. Oke, jika sudah pas, setelah itu kita perkecil timelinenya lagi. Kita klik videonya, lalu tambahkan klip grafis. Kalian cari bomb away dari Beijing. Bomb away dari Beijing ya. Pilih yang nomor 3 ya. Oke. Setelah itu kalian ke akhir. Klik pengaturan. Pengaturan penyuntingan. Durasi fotonya 0,2. Kalian tambahkan satu foto. Satu foto ya. Oke. Pengaturan lagi. Penyuntingan durasinya 0,3. Tambahkan satu foto. Ke pengaturan lagi. Penyuntingan durasinya 0,2. Tambahkan satu foto. Ke pengaturan lagi. Penyuntingan durasinya 0,5. Tambahkan satu foto. Oke, setelah itu kalian lebarkan timelinenya. Kalian klik foto yang 0,2 ini ya guys ya. Kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari animasi masuk. Animasi masuk, kalian pilih yang nomor 3. Lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke centang, setelah itu klik foto berikutnya, tambahkan klip grafis. Kalian cari your color dari Beijing ya, your color dari Beijing. Kalian pilih yang nomor 13. Oke, lalu kalian ke awal foto tersebut ya. Nah, di situ kalian klik lapisan, lalu efek, tambahkan efek cermin dimensi. Cermin dimensi ya, tambahkan. Oke, durasinya kalian sesuaikan dengan foto 0,3 itu ya guys ya. Oke, lalu kalian lebarkan sampai full. Oke, jika sudah lebar sampai full, klik foto berikutnya, tambahkan klip grafis. Kalian cari animasi masuk. Animasi masuk, pilih yang nomor 2 ya. Lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke, centang, setelah itu klik foto yang terakhir. Tambahkan klip grafis animasi masuk juga. Kalian pilih yang nomor 4, lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke centang, setelah itu kalian simpan ya guys ya. Kalian simpan. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali. Kalian masuk ke editan yang ada musiknya tadi ya. Kalian ke akhir. Klik media, tambahkan video yang barusan kalian simpan. Tambahkan 8 video ya. 8 video. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Oke, setelah itu kita ke awal video yang pertama. Nah, di sini ya guys ya, kalian klik lapisan. Lapisan lalu media, tambahkan logo nama kalian ya atau watermark kalian. Oke, sesuai ukurannya, kalian taruh di pojok kiri atas ya. Nah, di situ ya. Lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir. Sampai akhir video ya. Oke. Lalu kalian kasih animasi masuk, geser ke kanan durasinya 1,5. Lalu kalian kasih animasi keluar ya. Animasi keluarnya kalian pilih yang memudar 1 detik. Oke, centang. Setelah itu kita tambahkan mentahan quotes ya. Setelah logo nama muncul ya. Nah, di situ ya, kalian klik lapisan. Lapisan lalu media, tambahkan mentahan quotes-nya ya. Oke, kalian yang sibuk mencari quotes yang menarik bisa kunjungi di channelnya Suheri TJ Channel ya guys ya. Kalau modelnya ada di Instagramnya Hobi Namoto ya, Hobi Namoto. Oke, jika sudah kalian tambahkan, pilih menyampur lalu pilih layar. Oke, lalu kalian taruh di agak bawah bagian tengah ya. Oke, lalu kalian ke akhir, kita pangkas ke kanan ya, pangkas ke kanan. Oke, setelah itu kalian kasih animasi keluar. Animasi keluarnya kalian pilih yang memudar, durasinya 1 detik ya. Oke, centang. Lalu kalian ke akhir, klik pengaturan. Pengaturan penyuntingan durasinya 0,6 ya, tambahkan satu foto ya guys ya. Oke, setelah itu kita klik fotonya, kalian tambahkan klip grafis, kalian cari bomb away dari pitching. Bomb away dari pitching, pilih yang nomor 1 ya. Oke, centang. Setelah itu tinggal kalian simpan. Oke, jika suka dengan videonya jangan lupa like, comment dan subscribe. Terima kasih.